Halo teman-teman Breleng, jadi pada video kali ini Breleng akan nge-map showcase lagi teman ya. Di map showcase sebelumnya kita ada di Minecraft Bedrock Edition, dan di map showcase kali ini kita akan ada di Java Edition. Nah, di Java Edition kali ini kita akan map showcase-in yaitu Resto Island City teman ya. Ya, ini bertepatan dengan kota ya, resto di pinggir pantai teman ya ceritanya, tapi saya nggak tahu pantainya ada di mana. Mungkin karena render saya kecil, maka dari itu saya naikkan render distance-nya nanti ya. Oke teman, tapi sebelum mulai teman jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan teman jangan lupa untuk tekan dulu tombol like lagi lah. Ya, like yang sebanyak-banyaknya teman ya. Dan jangan lupa teman subscribe yang belum subscribe agar kalian tahu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan Breleng upload video teman ya. Maaf agak gugup soalnya udah dua kali buat video gagal, jadi stres temen ya. Oke, langsung aja kita buat video. Kita langsung saja berkeliling-keliling untuk nge-showcase mapnya. Sebenarnya mapnya kalau saya download ini baru 9 bulan temen ya katanya dibuat, tapi saya nggak tahu ini ada pool juga ya. Ada untuk berenang, teman. Mungkin kita bisa latihan berenang dulu. Ini saya nggak pakai mod ya, lupa teman ya, habis saya copot soalnya modnya ya, karena saya lagi ingin coba-coba nggak pakai mod. Nih di sini ada resto bar juga. Nah ini dia yang saya maksud. Coba teman-teman, saya akan mencoba ngecek FPS saya berapa ya. Ini saya pakai ini dulu teman. Ini saya dapat FPS 6 di game space-nya. Sampai 20 kita akan coba kita akan coba pakai F11 ya, karena F11 untuk mengecilkan layar. Bam, FPS saya dapat 18 21 24 23. Tidak benar. Baiklah, kita akan coba ngesetting render distance-nya kedua aja, gak usah nanti like temen ya. Oke, di sini ada cave ya. Ini kepalanya jadi kepala saya karena teksturnya saya ubah ya. Jadi mohon maklumin teman ya. Oke, kita langsung. Ini ada ceritanya, ini mungkin cave teman ya. Cave bukan cave gua teman, tapi cafe ya. Ini iron blocknya juga keren karena teksturnya. Ini ada orang jualan teman ya. Ini ceritanya untuk beli minuman, dan di sini juga ada meja-meja dan kursi-kursi untuk nyantai teman ya. Kita akan coba ke gedung yang itu temennya. Ini agak-agak berat soalnya ini map gede banget, ukurannya 100 MB kalau nggak salah nih. Pasti ekstrak ya, tapi pas di download ini cuma 11 MB kok. Jadi kalian yang ingin download nanti cara pemasangannya di terakhir video, makanya kalian nonton sampai akhir temen ya, biar saya cepet contoh yang bagus teman. Oke, kita langsung saja. Ini apa temennya? Saya curiga deh. Sepertinya ini museum temen ya, soalnya museum atau cafe sih? Ini cafe deh teman, soalnya ini panjang banget. Buset. Noh, kalian bisa lihat bahkan Minecraft FPS saya pun gak gerak loh teman. Oh, no. Ini mapnya lumayan gede aja. Jadi kalian yang pengguna Java yang ingin membuat thumbnail atau apa di map ini lumayan bagus teman ya. Pakai shader lagi kalau kalian punya PC teman ya. Tapi kalau pakai HP jangan dengar pakai shader teman. Oke, kita langsung saja keliling-keliling lagi, dan di sini ada apa ini? Wow, sepertinya ini adalah pantainya temennya, soalnya no keren banget temen. Mungkin Breleng akan pakai spectator mode aja dia. Nah seperti ini, kita akan coba jalan-jalan lagi menggunakan spectator mode ya, karena ini bank temennya, abang atau rumah sih, coba kita akan. Ini sepertinya rumah deh temen ya. Oke, kita akan house tour dulu sebentar di rumah ini temen ya. Tapi sebelum itu Breleng ingin mengingatkan bagi kalian yang belum, tekan dulu tombol subscribe, tekan sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan Breleng upload video. Dan teman yang belum follow Instagram Breleng di @breleng silahkan di follow. Yang belum add friend Facebook Breleng di @breleng silahkan di add friend sekarang juga teman ya. Oke teman, kita langsung cari ya di sini.
kita akan berubah kreatif lagi, kita akan turun. Nice, kita akan house tour dulu teman ya di sini. Yes, ini sepertinya rumah yang bagus deh. Oke. Ini adalah rumah teman ya. Ya pasti rumah ya, dikira apaan itu ya. Oke, ada chest, kita kan coba ke atas lalu kita akan skip ke monumen yang sangat-sangat penting berikutnya teman ya. Kita akan ke atas dulu, mungkin habis ke atas kita langsung saja cari tempat-tempat yang keren teman ya di map ini. Ini ada storage lumayan, ini ada bedroom, ini ada lemari ceritanya. Nah, lemarinya sangat berkualitas dan bam. Ini apa? Ini toilet kah? Oh iya teman, ini toilet ya, berpaduan dengan shower ya. Lumayan keren, maksud barrel yang keren. Barrel sendiri nggak bisa buatnya teman ya. Ini balkonnya juga, wow keren teman-teman. Mungkin kita lihat nah seperti ini. Kita akan kesini lagi, kita akan coba keliling-keliling dan cari tempat-tempat yang lebih keren lagi teman ya. Let's go teman. Oke teman-teman, Brela yang kita ada di ini, yang tadi saya masukin itu kukira ini adalah cafe, ternyata ini adalah hotel berbentuk kapal teman ya. Nah ini adalah hotel yang menyerupai bot teman ya, atau kapal. Kita akan coba ke sini, dan ini ada saya juga, kembaran saya. Halo Pak, ini kita akan menyamarnya, kita akan ambil dulu celananya teman ya, kita akan copy dulu celananya kita akan pakai teman ya. Nice, baju baru Brelen. Yo, Brelen jadi satpam di sini ya. Oke teman, yang belum like video ini, like sekarang juga. Sambil kalian nonton, kalian like juga videonya. Wow, ini keren sekali dan megah teman. Kita akan coba. Mohon maaf nih ya kalau agak-agak lag, soalnya ini mapnya besar banget teman ya. Oh, ini. Wow, ini bagus banget teman. Kenapa kayunya patah? Tolong. Kita akan coba pasang lagi kayunya, bam bam, nice ya. Oke, ini adalah sepertinya ini adalah cafe ya teman, cafe di dalam hotel yang berbentuk bulat seperti bola teman ya. Yoi, oke teman, kita sama aja cuy ya, ini masuk ke sini sama aja. Jadi kita harus kemana lagi nih? Oh, mungkin kita harus muter ke sini kah teman? Around the man, saya nggak tahu. Kita akan coba muter, dan wow ini dikelilingi dengan kaca teman ya. Ini kebanyakan restoran semua di sini. Kita belum nemuin kaca kamar-kamar hotelnya teman ya. Ini ada tangga naik, coba kita akan naik dulu teman ke atas, siapa tahu ada hal-hal yang sangat wow teman ya. Kita akan coba naik, bam, nice. Ini sama juga, ini cafe kocak. Apa ini cafe besar seperti kapal atau hotel ya? Oh ini sepertinya ini kamar. Oh iya teman, ini kapal, ini di bagian hotelnya teman ya. Keluar woi, ini hotelnya teman ya, kalian bisa lihat no, berisi dengan kamar-kamar teman ya. Sepertinya hotelnya di atas teman ya. Ini apa nih, saya nggak melihat apa-apa. Oh ini kayaknya bukan elevator deh. Oh ini lantainya teman ya, hotelnya itu ada di atas teman. Nah kalian bisa jelajahi sendiri ya, ini kenapa kayunya bisa kayak gitu dan kok saya nggak bisa ya, tolong, itu kayunya kok bisa nyambung, saya nggak bisa teman. Nupsah, nggak tahu lah temennya, I don't understand man. Kita langsung saja turun kembali temen. Nice, ini sepertinya ruang tamunya. Nice, kalian harus cerajai map ini temen ya, jika kalian download itu sangat luas banget temen ya. Mumpung ini sudah malam, kita akan langsung lanjut kembali perjalanan kita di hotel yang berisi dengan kapal ini, dan ini jalan keluarnya, bam. Yoi teman,
Sepertinya saya cuma muter-muter aja deh ya temen ya. Mumpung ini udah malam, kita langsung coba aja barbecue temen ya, ke kafe ya. Kita akan coba untuk membeli minuman temen ya di sini. Pak Bos, kita beli minuman dulu ya. Oke teman, cukup sekian dulu video dari Breleng hari ini. Dan cukup sekian map showcase dari Breleng ya. Teman jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan teman jangan lupa, ini ada pesan yang lewat, tolong. Dan teman jangan lupa juga add friend Facebook. Dan teman jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar Breleng makin semangat untuk membuat video-video kedepannya. Silakan kolom di kolom komentar video apa yang kalian ingin request ke Breleng. Silakan di kolom-kolom komentar ya, komen. Dan teman jangan lupa follow Instagram Breleng ya, Breleng. Saya mau please bantu mencapai 100 follower. Dan teman jangan lupa add friend Facebook Breleng, di add Breleng ya. Karena Facebook Breleng yang kemarin hilang lagi, nops. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk selalu nontonin video-video Breleng sampai habis teman ya. Makasih yang sudah nonton sampai habis. Dan kita akan berjumpa di lain video teman. Bye teman-teman.